بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin yang saya muliakan, para jemaah Asyafidiyah, semoga diberkahi oleh Allah yang telah berhadir pada tempat mulia ini untuk satu tujuan bersama, yaitu dengan kita memberikan rasa terima kasihnya kepada para penyumbang pada malam ini. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana huda wa nura wa sallallahu wa sallama wa barika ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi Qur'ana Qur'an sayyidil awwalina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Jadi pada malam hari ini saya akan memberi kejelasan yang pertama, yaitu ucapan terima kasih saya khususnya dan umumnya seluruh para pengurus Syafi'iyah dan seluruh para jemaah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para penyumbang wakaf untuk berdirinya Yayasan Pesantren Asyafi'iyah. Khususnya rasa terima kasih saya dan seluruh para pengurus Asyafi'iyah, yaitu kepada komunitas Muslim Australia, itu khususnya Muslim Aceh dan Melayu yang ada di Australia, dan umumnya Muslim seluruh dunia yang telah dibuka pintu hati oleh Allah untuk menjadi donatur wakaf kepada Pesantren Asyafi'iyah yang mau kita bebaskan tanah dari beberapa meter. Semoga Allah membuka pahalanya dan Allah menerima segala pahalanya, mengumpulkan mereka itu semua, wakaf-wakaf itu di Yaumil Mahsyar bersama dengan para syuhada dan bersama dengan para nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya memang sangat terharu, sangat saya maunya menangis, begitu sangat luar biasa ini hamba Allah di seluruh penjuru dunia sudah diketuk hati oleh Allah, dibuka pintu hatinya oleh Allah untuk menyumbang kepada Yayasan Asyafi'iyah, yaitu khususnya dari Australia, yaitu para muslim Australia, yaitu komunitas muslim Melayu dan Aceh yang ada di Australia. Dan juga saya rasa terima kasih yang begitu terharu, yaitu muslim khususnya saudara kita yang ada di Pulau Sabah yang telah menyumbang kepada kita untuk berdirinya Yayasan Asyafi'iyah, menyumbang wakaf yang begitu terharu saya terima. Dan semoga Allah menerima segala wakaf beliau-beliau semua. Dan Allah
akan mengampuni segala almarhum-almarhum yang diniatkan ketika wakaf. Itulah, jadi saya akan menceritakan sedikit tentang dari mulai saya membuka pengajian. Saya sebenarnya dari dasar terjadinya untuk mengaji, maksudnya belajar mengajar ngaji di Kampung Baru ini, yaitu sekitar 6 bulan setelah musibah tsunami Aceh. Jadi waktu itu saya membuka pengajiannya di sebuah rumah, itu rumah yang maksudnya rumah family kita. Di sana saya ada hadirnya beberapa santri, kurang lebih itu kurang daripada 20 orang. Dari santri tersebut saya mulai membuka mengajari pengajian, mengajari baca-baca Al-Qur'an khususnya. Setelah itu bertambah dan kurang lagi. Jadi semua yang ikut itu adalah berganti-ganti. Sampai hari ini hamba Allah yang sudah menjadi murid saya, sudah menjadi jamaah Quran Asyatibiyah Kampung Baru, kurang lebih 200-an orang laki dan perempuan, dan para tukutungku yang memang pernah untuk mengajar di pesantren, dan tukutungku yang pernah memimpin satu pesantren, aku dan tukutungku yang sampai sekarang masih memimpin pesantren, dan beliau itu adalah belajar Al-Quran di tempat Yayasan Asyatibiyah ini. Semoga Allah memberkatinya. Amin. Dalam hal tersebut sampai sekarang kami dari wakaf-wakaf umat untuk mendirikan satu yayasan pesantren Asyatibiyah, mulai kami untuk membebaskan tanah. Dengan tahap yang pertama kami sudah membebaskan tanahnya itu 2731 meter. Itu semuanya adalah wakaf dari saudara-saudara kita umat muslim sedunia. Setelah itu tahap pertama itu sudah selesai, dan sekarang kami sudah mulai untuk pembebasan tahap yang kedua. Jadi tahap yang kedua tersebut jumlah tanahnya 2339 meter, itu untuk tahap yang kedua. Insya Allah saya mohon khususnya kepada saudara-saudara saya, kepada tungku-tungku, kepada murid-murid saya, kepada jamaah Asyatibiyah khususnya untuk menyumbang wakaf lagi. Ataupun saya mohon kepada seluruh dunia, khususnya para muslim-muslim ya yang ada dari Australia ya, ataupun khususnya kepada orang-orang Aceh, komunitas Aceh dan komunitas muslim Melayu dan Australia, sekali lagi saya mohon sekali lagi untuk membantu wakafnya. Nah, karena kita untuk mendirikan satu pesantren khusus ilmu Al-Quran di Kampung Baru ini, insya Allah untuk mencetakkan kadir Al-Quran pada generasi-generasi anak cucu kita nanti, suatu saat nanti. Semoga Allah memberikan rahmat dan memberikan syafaat, memberikan mengampuni segala dosa dan menerima segala pahala wakaf tersebut kepada saudara-saudara kita muslim sedunia yang telah memberikan wakaf kepada Yayasan Asyatibiyah. Dan cukuplah di sini, terima kasih. Insya Allah cukup di sini sampai saya menyelesaikan ini. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukalah pintu rezeki kepada para penyumbang kepada Yayasan Asyatibiyah. Ya Allah, bukalah pintu rezeki kepada para penyumbang Yayasan Asyatibiyah. Ya Allah, terimalah wakafnya, terimalah pahalanya, ampunilah ya Allah dosanya. Semoga Allah mengampuninya. Ya Allah, ampunilah. Amin ya rabbal alamin. Syukur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu lagi video kanaknya, apa rekamannya kan?